Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang aman, selamat, lancar, juga barokah ini. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk bersama-sama mempelajari teknik dasar untuk bermain toya. Oke teman-teman, teknik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah teknik Cellular Spin. Jadi teknik ini merupakan salah satu pengembangan teknik yang sudah sama-sama kita pelajari pada episode sebelumnya, yaitu teknik backspin, melakukan teknik spin yang dilakukan di belakang body tubuh kita. Oke, next, langsung saja bentuknya seperti berikut ini. Oke teman-teman semuanya, itulah sekilas contoh teknik Cellular Spin yang akan bersama-sama kita pelajari pada episode kali ini. Jadi Cellular Spin itu artinya melingkar, jadi teknik spin yang dilakukan diputar dengan cepat, akurat, yang dilakukan secara melingkar, melingkari body tubuh kita secara bergantian, dan juga nanti dikombinasikan dengan teknik passing atau mungkin dikombinasikan dengan teknik backspin. Oke, tentunya dia lebih mudahnya mungkin teman-teman harus menguasai teknik backspin terlebih dahulu. Bisa cek di atas sini atau bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sekarang kita pelajari step by stepnya. Lakukan beberapa teknik hurricane di bawah. Dalam posisi seperti ini, kemudian lakukan teknik passing di belakang body tubuh kita. Kemudian tarik, hadapkan pandangan ke arah samping kiri. Kemudian tarik pindah ke depan. Jadi untuk postur body tubuh ini mengikuti aliran pergerakan atau aliran perputaran toya. Jadi ini tekniknya juga termasuk salah satu teknik gerakan figure eight yang memang sudah sama-sama kita pelajari pada episode sebelumnya. Kita oper. Jadi teknik ini juga berkolaborasi dengan beberapa teknik yang sudah sama-sama kita pelajari. Ada teknik front spin, kemudian teknik hurricane, kemudian teknik back pass, figure eight, dan seterusnya. Makanya kembali lagi saya katakan dari awal, jadi intinya kita harus mempelajari gerakan-gerakan dasar terlebih dahulu, kemudian setelah itu, setelah kita menguasai dasar-dasarnya, baru kita gabungkan, baru kita kombinasikan, termasuk teknik yang saat ini sama-sama kita pelajari. Ini termasuk merupakan paduan dari beberapa teknik-teknik yang sudah sama-sama kita pelajari di episode sebelumnya. Ada front spin, ada hurricane, back pass, figure eight. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini. Semoga tetap bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.